Kamis 11 April 2024 itu sekira pukul 6.35 di TKP Jalan Tol kilometer 370A ya, di daerah Batang, telah terjadi laka tunggal, yaitu kendaraan bis PO Rosalia Indah dengan nomor pol AD7019OA, yang mana akibat dari laka tunggal itu adalah 7 orang meninggal dunia, ini penumpang, di mana 15 luka ringan dan 12 selamat. Di dalam satu penumpang itu ada 32 penumpang dan satu supir dan satu kondektor. Pengakuan dari pengemudi yang dilakukan pemeriksaan sementara ini karena mengalami mengantuk kemudian terjadi kecelakaan laka tunggal tersebut. Baik, Pak Kabit, saya ingin update dulu untuk penumpangnya, kondisinya seperti apa jadinya? Ada 34 ya informasinya ya? Ya, di dalam bis 34, jadi 32 penumpang, satu supir dan satu kondektor. Oke, kondisinya masing-masing Pak Kabit? Ya, tadi yang saya sampaikan ada 7 yang meninggal dunia dan 15 luka ringan ya, kemudian yang 12 dalam kondisi selamat atau sehat. Baik, ini benar ya Pak Kabit bahwa tadi sempat kondektor itu terjepit dan memakan waktu untuk proses evakuasi? Ya betul, ada satu yang terjepit itu kondektor dan sekarang sudah dibawa ke rumah sakit Weleri, ya sudah berada di rumah sakit Weleri.